Halo, selamat pagi, shalom semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, yes, yes, yes. Oke, bersyukur sekali pagi, menjelang siang hari ini kita sama-sama berkumpul di sini. Halo Moni, halo Hadasa, halo Helena. Ya, semuanya siap untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau mengucapkan selamat datang kepada teman kita, saudara kita yang baru, Yunike. Yang belum salaman mungkin boleh salaman gitu ya. Ya, Yunike dari Makassar, jauh ya, antar kota, antar provinsi. Welcome home, oke. Nah, hari ini kita mau beribadah, kita tahu bahwa semuanya terjadi karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu besar buat setiap kita. Dan kita tahu bahwa inisiatif ini datang dari Tuhan yang mengumpulkan setiap kita, memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama, menikmati berkat dan kemurahan Tuhan lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami sama-sama berkumpul di sini untuk beribadah, untuk mendengarkan Engkau Tuhan, untuk mencari wajah-Mu di dalam hidup kami. Kau yang memimpin setiap kami. Kau yang hadir di tengah-tengah kami. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. The goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I know you as a father. A friend, I have lived in the goodness of God. Of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you're so kind. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life let down and surrender on, I give you everything. Your goodness is running, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With
my life laid down and surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been so kita nyanyikan. All my life you have been fair, and all my life, yes, it's so good, oh Lord. Oh, I will see of the goodness of God. Mari cuma saja. Baik buat setiap kami. Engkau baik buat setiap kami. Amin. Ya. Siapa yang merasakan bahwa Tuhan baik buat setiap kita? Amin ya. Oleh karena itu saya undang semuanya bangkit berdiri. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan sebab Tuhan baik. Masuk gerbang yang bersyukur. Masuk gerbang yang bersyukur. Dengan penuh pujian bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tuplah sang kakak, musik dan tarian. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian.
pujinya tuh belasangka kalah. Musikan tarian semua makhluk di bumi di surga dengan tetap hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Segala yang ada sujud dan menyembah di hadapan-Mu. Langit pun terbuka sorak-sorai, gempita berkemah. Mari angkat tangan kita. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Ya, suci, suci, suci. Oh, biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci. Oh, kudus, kudus, kudus. Haleluya. Suci, sucilah Tuhan, kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Yeah, haleluya. Tetap berdiri, saudara. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, Broken Saints. Oke,
Kita mau nyanyikan sebuah lagu, ini lagu yang lama sebenarnya. Tapi ya mari kita mau nyanyikan sama-sama lagu ini. Mari bersama kita nyanyikan. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my brother that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my bracer that he will carry you. There is no problem to be, God cannot solve it. There is no mountain too tall, he cannot move it. There is no storm to die, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, he cannot soothe it. He will carry you. He will
ini saya pengakuan dosanya sangat rasanya takut sekali. Baik. Kita akan masuk dalam momen pengakuan dosa. Ketika Kak Vinky memberi judul khotbahnya untuk hari ini, yaitu Facing the Suffering, I was like, damn it. Kenapa gue yang harus bawa pengakuan hari ini padahal saya juga yang bikin jadwalnya ya. Jadi salah sendiri sebenarnya. Karena seperti kita tahu semua bahwa momen pengakuan dosa itu adalah sebuah momen yang rapuh, vulnerable. Dan momen yang sungguh sangat personal. Dan momen di mana kita menelanjangi diri di hadapan Tuhan. Sebagai anak pertama dan seorang sandwich generation, pasti semua udah tahu lah ya apa itu sandwich generation. Pergumulan hidup bersama keluarga adalah beban utama saya yang saya pikul sekarang. Di waktu yang sama, si generasi sandwich ini punya mimpi, punya harapan that one day dia bisa terlepas dari semua beban ini dan menjalani kehidupannya seperti teman-temannya yang lain yang bisa hidup tanpa beban seperti yang ia tanggung. Namun, dia sadar bahwa hari itu masih sangat jauh untuk digapai. Masih banyak pekerjaan, masih banyak PR, masih banyak air mata dan keringat yang harus terkuras, yang harus ia lewati terlebih dahulu sebelum sampai yang kehidupan yang ia inginkan. Sehingga in the midst of this suffering, ketika beban itu terasa sungguh berat, sungguh sakit untuk ditanggung, she escaping her reality, her exit way from the pain, creating her own other life in her mind, and she is me, I am her. Kalau dulu escaping reality saya adalah suicidal thoughts. Mungkin bagi teman-teman di sini ada yang tahu bahwa saya pernah berpikir untuk mengakhiri hidup saya. Pikir saya, kalau saya mati selesailah penderitaan saya, terlepaslah saya dari segala tanggung jawab dan beban ini. Iya betul bahwa pikiran-pikiran itu masih terkadang datang, masih terkadang kembali. Namun sudah jarang. Dunia yang saya ciptakan dalam pikiran saya sekarang ini lebih menarik rasanya untuk saya pulang, untuk saya jadikan sebagai exit way saya, escaping my reality. Dan tanpa sadar dunia atau realita yang saya ciptakan itu membuat saya ketagihan, addicted untuk bersembunyi dari realita hidup saya yang sebenarnya. Sehingga suatu hari, suatu waktu, ngobrol lah saya dengan Coach J, Kak Lenny waktu itu dan saya ditanya bagaimana kamu bertahan mengharungi semua ini. My answer was kind of like lying to them actually. Karena waktu itu saya pikir apa yang saya lakukan tidak salah. Itu cara saya coping mekanisme saya gitu. Jadi sepertinya tidak salah lah Tuhan untuk sekali-sekali ketika saya sudah tidak mampu saya escaping hidup saya. Dan escaping reality itu terjadi secara otomatis saja kadang otomatis tanpa saya harus okay, saya mau escape, tidak. Tapi kalau sudah terlalu pedih, pikiran itu otomatis men-switch masuk ke dunia tipu-tipu yang saya ciptakan dalam pikiran saya, dalam minda saya. Setelah pulanglah kami. Dan setelah obrolan kami bertiga itu, apa yang dikatakan mereka itu menghantui saya, menghantui pikiran saya. Salah satunya adalah saya harus mencari self-coping mechanism yang lebih baik. Karena apa yang saya dan keluarga saya lalui adalah sebuah proses maraton yang harus kami jalani. Secara suka ataupun tidak. Because it's gonna be a long marathon. Pasti ada episode demi episode-nya. Saya pun menyadari bahwa escaping reality yang saya ciptakan itu dalam pikiran saya adalah cara hidup yang tidak benar.
Karena dengan escaping reality, otomatis saya membangun ekspektasi-ekspektasi yang tidak manusiawi, yang terlalu tinggi untuk saya gapai secara personal, individu maupun keluarga. Dan kalau saya mempertahankan kehidupan seperti itu, tentunya semakin pedih dan menderitalah hidup saya ke depan. Dan tanpa disadari, escaping reality itu mengikis pelan-pelan kapasitas saya untuk bertahan. Atau lebih tepatnya, saya tidak bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan berikan, dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya, dengan keluarga yang Tuhan berikan kepada saya. Ketika menyadari semua ini, berat pasti rasanya, pilu pasti, pedih pasti. Tapi saya teringat dengan sebuah perkataan dari seorang pendeta, yaitu ia mengatakan, lebih mudah memilih untuk mati daripada memilih untuk hidup. Namun ketika kamu memilih untuk hidup, hiduplah karena Tuhan dan untuk Tuhan. Atau dalam bahasa Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Thomas Brown, seorang politikus Inggris mengatakan, where life is more terrible than death, it is then the truest valor to dare to live. Jujur teman-teman, terkadang berdoa saat teduh itu serasa tidak mempan bagi saya. Dan to be honest, saya sering menjauhi dari berdoa. Karena ketika berdoa, kepedihan itu terasa lebih piluh dan terasa lebih nyata. Dalam escaping reality saya rasanya, oh tidak ada. Tidak ada kepedihan yang saya rasakan. Broken Saints, inilah dilema dan beban seorang sandwich generation yang hadir di tengah kalian. Jika mau dibilang saya Gen Z, playing victim atau lemah, atau apalah itu, bisa jadi benar, bisa jadi juga tidak. Yang terpenting sekarang adalah di kesempatan ini saya meminta dukungan sebagai sesama Broken Saints yang ada di sini untuk menjadi pundak bagi saya untuk menangis, rumah bagi saya untuk kembali, saudara dan saudari untuk menjadi tempat saya untuk meluahkan segala kepedihan maupun kesenangan dalam kehidupan. Dan tidak lupa untuk meminta dukungan doa, kiranya Allah dengan rahmat dan kekuatannya memampukan saya, begitu juga dengan keluarga, untuk mampu meninggalkan kondisi ini, dan bagi saya secara pribadi untuk meninggalkan kebiasaan, habit saya yang lama, yaitu escaping my reality. Mari kita berdoa, mari kita ambil waktu ini untuk berdiam di hadirat Tuhan sejenak. Tuhan, ini hidup kami. Secara jujur saya berdiri di sini, Tuhan, saya tidak tahu mau berdoa apa, apa yang saya harus lontarkan, perkataan apa yang saya harus lontarkan. Namun apa yang saya bisa katakan sekarang Tuhan adalah, inilah anak-anak-Mu, Broken Saints yang hadir di tempat ini. Kami semua mempunyai pergumulan masing-masing. Dan salah satunya adalah seperti saya sebagai senior generation, dan mungkin teman-teman di sini juga ada yang senasib dengan saya, ada juga yang tidak. Engkau bantu kami untuk melalui setiap musim dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk berani facing the suffering dengan keberanian dan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Tidak mudah memang hidup di zaman ini, di dunia yang begitu cepat. Kami perlu bimbingan, tuntunan daripada Engkau Roh Kudus.
Ampuni segala dosa-dosa kami. Kalau mungkin kami tidak bertanggung jawab dengan masalah kami, dengan keluarga kami, dengan hidup kami maupun dalam mungkin tempat pekerjaan kami. Bantu kami supaya kami boleh menjadi orang yang bertanggung jawab. Belajar untuk bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih untuk kehidupan ini. Walaupun terkadang rasanya pedih, tapi Tuhan tidak lupa Engkau memberikan kami secicip sukacita, secicip cinta kasih dari lewat teman-teman kami, lewat mungkin pekerjaan kami dan apapun itu. Terima kasih Tuhan, inilah kami sebagai Broken Saints. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amen. Broken Saints, inilah petunjuk hidup baru yang diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan-Ku, supaya Kristus turun menaungi. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, momen pengakuan dosa memang menjadi satu momen refleksi yang dalam ya buat setiap kita gitu ya. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa Ia yang penuh kasih menguatkan juga kepada setiap kita. Nah, tiba saatnya anak-anak sekolah minggu ya, yang beberapa mungkin udah mulai teler gitu ya. Ya tapi gak apa-apa, saya undang anak-anak sekolah minggu, Hadasa, ya Moni dan Helena masih tidur ya. Ya Hadasa aja gak apa-apa, private kamu, private. Ayo. Gak apa-apa maju, mau berdoa. Ayo sama Mami. Itu Harmoni maju juga kok. Ayo. Ayo. Ayo kita mau berdoa untuk anak sekolah minggu kita. Kami bersyukur ya Tuhan menempatkan generasi di tempat ini. Kami mohon biar kiranya Tuhan sejak usia dini, sejak mereka kecil, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekolah minggu yang mereka ikuti menjadi satu momen di mana ada hati, ada karakter, ada kehidupan yang boleh dibentuk. Sehingga mereka mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami serahkan anak sekolah minggu kami dan semua aktivitas di sekolah minggu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan. Amin. Oke, selamat beribadah anak-anak sekolah minggu. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan siap hati kita. Kita mau nyanyikan pujian ini lagi. There is no problem to be. God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot choose.
pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Ayub 42 ayat 1-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Yohanes 1 ayat 1-5 dan ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 20 ayat 27-28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kami boleh kembali datang kepada-Mu. Kami akan merenungkan firman Tuhan, biar kiranya kami boleh merenungkan firman Tuhan bukan sebagai orang yang melakukan atau menteologisasi sebuah penderitaan, namun biar kiranya kami boleh melihat lebih dekat, melihat lebih dalam, diundang untuk masuk menghayatinya sebagai orang dalam, bukan sebagai orang luar. Sebagaimana Kristus yang telah memberikan dirinya, telah merengkuh setiap penderitaan kami. Karena itu, Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, ini kami anak-anak-Mu, kami siap mendengar. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom buat kita semua. Oke, tema hari ini Facing the Suffering. Karena memang bulan ini kita lagi bahas tentang penderitaan gitu ya, di RLFN dan sebagainya. Nah, tadi Iis membawa dengan sangat baik tentang penderitaan gitu ya. Ketika kita menghadapi penderitaan, kita seringkali escape. Itu perspektif Iis sebagai orang dalam yang mengalami itu semua. Kita sebagai orang yang mungkin sedang tidak mengalami, sering melihat penderitaan itu hanya sebatas di luar kita. Sebagai milik orang lain. Sehingga ketika kita mengomentari, seringkali kita mengomentari sebagai orang-orang yang berteori tentang kenapa ini terjadi. Nah, saya ambil contoh begini. Saya kehilangan mama gitu ya, ataupun waktu istri saya Caca kehilangan papa, itu terlalu noise banget gitu ya, terlalu noisy ketika orang-orang itu terus berkata papa udah baik, mama udah baik. That's not what we need. Bukan itu yang kita butuhkan saat itu. Tapi kita seringkali begitu ya, reaksinya kita ketika kita melihat sebuah penderitaan adalah memberikan jawaban. Seolah-olah yang dibutuhkan orang adalah solusi. Nah, bicara tentang penderitaan, khotbah hari ini akan cukup panjang saya pikir ya. Karena saya mau bagikan hal yang sama di Sekolah Pelangi Kasih, tapi dibagi menjadi 3-4 kali pertemuan. Tapi kita akan sikat satu kali di dalam pertemuan ini. Nggak akan lewat 1 jam, oke? Nah,
Semoga saja gitu ya. Hopefully enggak. Biasanya saya tuh khotbah cuma 12-13 slide, kali ini 25 slide. Beda-beda. Oke. Berbicara tentang facing the suffering, enggak berubah ya di situ. Nah, saya pengen kita mulai dengan merenungkan menghadapi ini akan cukup beririsan dengan kelasnya CJ, Pastor CJ tentang teodisi gitu ya. Walaupun mungkin akan ada perbedaan-perbedaan. Apakah bisa next? Oke. Udah? Oke. Saya pengen kita melihat lebih dalam. Ada banyak berita, saya tidak sedang mengajak teman-teman pro-Palestina atau pro-Israel di sini, oke? Just see this suffering yang ada. Let us watch this. Saya pengen kita nonton dulu. Ada suara? اتصلوا علي قالوا لي الدار اللي انت فيها انقصفت ناس من الحارة راحت مرتي اولادي Boleh di pause. Nah, kenapa saya mengambilkan video ini? Karena saya sudah sering nonton, sering melihat lah banyak sekali realita penderitaan. Tapi di video ini bagi saya tuh momen ketika saya nonton apa yang terjadi di sini tuh sesak, sampai sesak nafas gitu ya. Kenapa sesak nafas? Karena I somehow can put myself in this guy's shoes gitu. Aku bisa seolah-olah bisa merasakan penderitaannya. Maksudnya karena aku langsung kepikiran adalah dua anakku perempuan. Saya langsung kepikiran dua anak saya dan istri saya. What if kalau saya di posisi dia? What if saya tidak sedang mengajak bunuh diri, tapi saya cukup yakin bahwa kalau bukan karena karunia anugerah Tuhan untuk menguatkan, I will find myself gitu. Langsung. Karena tidak ada lagi fondasi bagiku untuk hidup begitu kuat. Kita mungkin bilang orang itu kurang beriman. Itu sebuah penghakiman yang kita nggak duduk di tempat seorang itu gitu ya. Gereja seringkali lebih cepat menghakimi ketimbang melihat lebih dekat. Penderitaan itu sama saya pengen kita ngelihat. Coba kalau kita di posisi si bapak itu. Atau kalau kita kenal dengan si bapak itu, apa jawaban kita untuk dia? It's okay, bro. That will heal you. It's okay, sabar mereka udah. Really? Ya, apakah itu jawaban yang bisa diterima? Apa jawaban yang bisa? Kebencian, udah asal Israel itu benar-benar. Apakah kebencian kemudian mengatasi luka dan penderitaan yang dihadapi? Nah, juga. Bagaimana caranya? Di mana Tuhan? Nah, saya pengen mengajak kita mendiskusikan tentang itu. Di mana Tuhan kalau begitu? Di dalam teologi kita kenal dengan istilah, apakah tidak bisa lagi? Bolehkah di next dulu? Oke. Nah, di dalam istilah teologi kita kenal namanya teodisi. Bagaimana menjelaskan keberadaan Tuhan dengan sifat-sifatnya yang maha baik, maha adil, dan maha kuasa di tengah penderitaan dan kejahatan di dunia? Jika Allah itu maha kuasa, mengapa dia tidak menghentikan kejahatan dan penderitaan? Kenapa dia masih mengizinkan itu ada? Jika dia maha baik, mengapa dia mengizinkan yang tidak baik itu terjadi? Dan jika Allah maha adil, mengapa ada banyak ketidakadilan di dunia ini? Ketidakadilan itu di mana-mana. Kenapa itu terjadi? Maka para teolog kemudian berusaha memberikan jawaban. Dan ada banyak, kayak untuk memberikan 7 teodisi. Yang pertama teodisi pembebasan atau free will teodisi. Kebebasan. Nah, Tuhan memberikan manusia kehendak bebas, free will, untuk membuat keputusan moral. Karena manusia memiliki kebebasan ini, mereka dapat memilih untuk melakukan kejahatan. Penderitaan di dunia adalah hasil dan pilihan manusia. Oke, kita coba lihat ya. Ini jawaban yang sering kali kita berikan, betul? Kita lihat dari 7 teori ini di mana kita, dan saya akan memberikan kritik terhadap masing-masing teori ini. Teori yang kedua adalah teodisi soul making atau kebaikan yang lebih besar, greater good teodisi.
Penderitaan dan kejahatan diperlukan untuk perkembangan moral dan spiritual manusia. Penderitaan adalah cara Tuhan membentuk jiwa manusia menjadi lebih kuat dan lebih matang secara spiritual. Jadi adanya penderitaan untuk kita lebih baik, gitu ya, greater good, for a greater good. Nah, nanti kita lihat apa kelemahan-kelemahan ini. Yang ketiga, teodisi pembelajaran atau educational theodicy. Penderitaan dilihat sebagai sarana pendidikan, mirip dengan yang di atas, yang memungkinkan manusia belajar dan berkembang. Melalui pengalaman penderitaan, manusia belajar untuk menjadi lebih baik, memahami nilai-nilai, kasih, dan keadilan, serta lebih dekat dengan Tuhan. Oke, baru tiga. Saya lanjut. Cepat saja. Teodisi esoteric. Teodisi keterbatasan dulu. Bahwa Allah itu terbatas. Tuhan mungkin memiliki keterbatasan tertentu, seperti keterbatasan dalam intervensi langsung terhadap penderitaan, karena menghormati tatanan alam semesta atau kebebasan makhluknya. Dalam pandangan ini, kejahatan ada karena Tuhan memilih untuk tidak melanggar kebebasannya atau hukum alam yang telah ditetapkan. Sebelum saya masuk ke kritiknya, spoiler alert, bahwa ini menganggap Tuhan seperti apa yang Tuhan ciptakan lebih besar daripada dirinya sendiri. Dia tidak bisa melanggar itu, kan. Nah, yang kelima adalah teodisi kompensasi, compensation theodicy. Penderitaan ini di dunia ini akan diimbangi dengan kebahagiaan yang besar di dunia yang akan datang. Tuhan mengizinkan penderitaan karena pada akhirnya akan dikompensasikan dengan kebahagiaan yang kekal di surga. Di surga nanti pakai baju putih, gitu ya. Jadi seolah-olah ya udah lo menderita aja hari ini, toh nanti ke surga. Seperti itu penjelasan untuk menjelaskan. Nah, lalu kemudian keenam, teodisi esoterik atau misteri teodisi. Jadi teodisi esoterik kita akan melihat bahwa alasan dibalik keberadaan kejahatan dan penderitaan mungkin terlalu kompleks atau misterius untuk dipahami oleh akal manusia. Dalam pandangan ini, manusia harus mempercayai kebijaksanaan Tuhan meskipun mereka tidak dapat memahami sepenuhnya alasan dibalik penderitaan itu. Udah percaya aja. Pasti itu yang terbaik. Betul? Nah, kalau bilang ke Bapak tadi, jawabannya, udah lu percaya aja. Itu pasti yang terbaik. Coba bayangin kalau teman-teman, Bapak Ibu semua di sini, ada orang mengalami apa yang dialami Bapak itu, terus datang orang, udah percaya aja, pasti yang terbaik. Kalau saya sih pengen saya tonjok gitu ya. Udah gila nih, satu kali satu gitu ya. Nah, yang terakhir adalah teodisi harmoni kosmis, atau best possible world theodicy. Dunia yang kita huni ini adalah dunia terbaik yang mungkin diciptakan oleh Tuhan, mengingat berbagai keterbatasan logis. Meskipun ada kejahatan dan penderitaan, dunia ini tetap merupakan dunia yang terbaik, karena adanya keseimbangan dan harmoni kosmis. Ini tujuh teori. Maka saya mau masuk ke terhadap kritik, gitu ya. Maafkan saya agak panjang di sini. Oke, kita dekonstruksi dulu. Teodisi kehendak bebas yang pertama. Meskipun kehendak bebas menjelaskan sebagian besar, gitu ya, kejahatan moral yang dilakukan oleh manusia, tapi teodisi ini kesulitan menjelaskan penderitaan alami. Seperti bencana alam, penyakit atau kelahiran yang disable, yang bukan akibat tindakan manusia. Selain itu, beberapa orang mempertanyakan mengapa Tuhan tidak menciptakan makhluk dengan kebebasan yang terbatas untuk memilih yang baik saja kalau begitu. Ya, kalau kehendak bebas itu menyebabkan banyak hal. Lagian tidak selalu gulu kok masalah di dunia ini benar-benar karena tindakan andil manusia secara langsung, perubahan iklim atau apapun itu ya, bahkan sebelum manusia bisa mengenal teknologi yang mengeksploitasi alam, sudah terjadi berbagai bencana alam. Apakah karena kehendak bebas? No. Maka teori ini gagal mengidentifikasi ada hal yang besar. Sebagian mungkin bisa. Nah, yang kedua, teodisi soul making, kebaikan yang lebih besar. Atau greater good teodisi gitu ya. Penderitaan yang dialami oleh banyak orang tampaknya terlalu besar dan tidak proporsional dengan potensi pertumbuhan spiritual. Misalnya, penderitaan yang luar biasa atau trauma yang bisa menghancurkan seseorang daripada membentuk jiwa mereka. Bayangin ada satu cerita, satu analogi gini. Bayangin kalau seorang ibu itu tiba-tiba lagi main, segala macam, tiba-tiba beruang datang, terus beruang cabik-cabik anaknya, sampai mati, sampai hancur, sampai dia trauma. Pelajaran apa yang bisa diambil? Kalau memang ada pelajaran yang lebih besar, bukankah lebih fokus pada kehancuran? Betul? Apakah ada pelajaran yang lebih besar? Kehilangan anak yang tadi yang dialami oleh si bapak itu? Atau dunia yang kehilangan banyak hal? Apakah ada pelajaran yang lebih besar? Atau jangan-jangan lukanya terlebih besar daripada hal baik yang mungkin bisa terjadi dari itu?
Atau memang nggak ada hal baik sama sekali yang bisa dipelajari, pun cuma main biasa. Karena itu ada kisah nyata memang terjadi begitu. Lagi main tiba-tiba beruang datang mencabik-cabik sampai itu jadi gila gitu. Karena kenapa? Nggak mungkin. Gimana merasionalisasi? Bagaimana kita bilang ada greater good? Habis itu semuanya selesai gitu. Maka ini tidak berhasil menjawab masalah itu. Yang ketiga, teodisi pembelajaran. Ini mirip juga nih. Tidak semua. Kita akan melihat teodisi pembelajaran. Mirip dengan yang tadi argumentasinya. Tampaknya tidak semua pelajaran, tidak semua penderitaan menghasilkan pembelajaran atau pengembangan yang bermakna. Terutama jika penderitaan itu menyebabkan kerusakan fisik dan atau mental yang parah. Ada juga kritik bahwa jika Tuhan Maha Kuasa, dia seharusnya bisa mendidik manusia tanpa menggunakan penderitaan sebagai alat. Atau tanpa menggunakan penderitaan yang terlalu unbearable sebagai alat. Kita sering berkata, cobaan itu datang dari Allah. Tidak mungkin mencobai manusia lebih besar daripada yang bisa dia tanggung. Faktanya iya. Banyak sekali penderitaan yang lebih besar, yang tidak bisa ditanggung loh. Saya mengerti Is dengan Ancis punya konteksnya ketika kita bercerita. Sedikit diam dan kenapa ya? Ini unbearable loh. Apa yang terjadi hari ini? Yang saya dengar hari ini. Gitu ya. Terus kita bilang ala, pencobaan itu pasti bisa kita pikul. Benarkah begitu? Realitanya banyak penderitaan yang gak bisa dipikul loh. Maka bagaimana kita bilang itu jadi pembelajaran? Nah yang keempat, teodisi keterbatasan. Jika Tuhan itu terbatas, gitu ya, ini berarti bahwa dia bukan Tuhan yang benar-benar maha kuasa, dan kemungkinan dia tidak mampu mengatasi kejahatan secara menyeluruh. Ini bertentangan dengan pandangan agama secara tradisional, bahwa Tuhan itu harusnya maha kuasa, nggak ada yang tidak bisa dikendalikan oleh Tuhan. Kompensasi, teodisi kompensasi. Seorang yang menderita secara intens mungkin tidak merasa bahwa janji kebahagiaan di masa depan cukup. Janji tentang surga itu mungkin tidak cukup untuk menjustifikasi penderitaan yang sangat besar atau tidak ketidakadilan yang dialami sekarang. Malahan, teodisi kompensasi ini bisa meromantisasi penderitaan. Seolah-olah it's okay you menderita. Ini seperti yang dikritik oleh Karl Marx ketika melihat kaum proletar itu menderita, kaum buruh menderita, sedangkan menderita. Nanti. Pemahaman atau mengenai penderitaan. Hal ini juga membuat iman tampak irasional bagi mereka yang mencari alasan yang lebih konkret. Yang terakhir, teodisi harmoni kosmis. Apakah dunia ini benar-benar adalah dunia yang terbaik yang mungkin mengingat jumlah dan intensitas penderitaan yang ada? Pertanyaannya gitu ya. Apakah benar? Selain itu, argumen ini mengandaikan bahwa tidak ada alternatif yang lebih baik. Sulit dibuktikan. Kecuali multiverse itu beneran ada, dan kita bisa compare dengan universe yang lain. Buktinya enggak. Kita enggak tahu mau compare gimana. Kita enggak tahu ini seperti cuman iman kita saja, tapi kalau secara logis ini enggak. Banyak yang merasa bahwa Tuhan yang Maha Kuasa seharusnya dapat menciptakan dunia di mana kebahagiaan dan kebaikan jauh lebih dominan daripada penderitaan dan kejahatan, kalau memang dunia yang terbaik. Maka kita bagaimana caranya? Bagaimana kita menyikapi penderitaan? Saya tidak memberikan begini, bahwa ini adalah satu argumen yang terbaik.
yang akan muncul kepada Bapak Ibu gitu ya. Bahwa tujuh ini kalah, teori ke-8, teori Pinky Gantohe, enggak. Itu para ahli sudah memikirkan. Dan para ahli pun sadar bahwa, para filosof, filosofer dan teolog sadar bahwa ini juga punya kelemahan. Tapi seringkali kita tuh merasa bahwa ini yang satu ini sudah paling terbaik nih, dan kita pegang itu. Padahal, enggak juga. Gitu ya. Kita menghargai usaha, tapi kita perlu melihat usaha secara realistis. Nah, saya pengen masuk pertama dari kitab Ayub. Oke, kitab Ayub itu kan satu narasi tentang penderitaan. Nah, pertanyaan di dalam kitab Ayub itu, why do the righteous suffer? Why does the righteous suffer? Kenapa sih orang yang orang benar itu menderita? Kalau kita lihat dari prolog kitab Ayub itu, dalam prolog kitab Ayub, dua kali ujian terhadap Ayub selesai dengan hasil Ayub menang. Kalau kita berpikir bahwa penderitaan itu secara eksternal dari si iblis, maka itu sudah selesai sebenarnya. Di pasal 1 ayat 20, 22, dan 2 pasal 9 itu sudah selesai. Ini menunjukkan penderitaan itu ada dua. Ujian pertama eksternal, yang ujian kedua internal, Ayub sendiri. Yang pertama dia kehilangan apa yang dia miliki, yang kedua dia sendiri, dirinya mengalami penyakit dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, lalu mengapa penderitaan Ayub terus berlanjut sepanjang pasal 3 sampai ayat 42? Kenapa saya perlu dekonstruksi ini dulu? Karena ada pengkhotbah yang mengatakan Ayub itu menderita karena iblis mencobai. Padahal sudah selesai penderitaan karena iblis itu. Iblis mencobai Ayub sudah menang di pasal 2 ayat 9 itu sudah menang si Ayub. Ayub tidak menghina Tuhan, kan gamesnya gitu ya. Betnya adalah kalau misalnya si Ayub, kalau si Ayub menghina Tuhan, aku menang. Selesai, sudah diselesaikan. Tapi mengapa masih terus berlanjut? Dan iblis tidak muncul lagi sepanjang berikutnya. Cuma di pasal 1 dan 2. Nah, kalau kita lihat, ini kan desain kitab Ayub itu monolog dan dialog. Ada monolog, monolog itu seperti berkhotbah, bernarasi panjang, seperti bertanya-jawab, berretorika sendiri, tapi ada juga dialog dengan teman-temannya. Gitu ya. Begini, Ayub melihat dirinya tidak bersalah, Allah yang membuat dirinya berada dalam penderitaan. Itu argumennya Ayub. Aku tidak salah. Yang membuat aku menderita adalah Allah. Tapi teman-teman Ayub bilang begini, kamu bersalah. Penderitaan itu karena dosamu. Maka kamu perlu bertobat. Nah, kalau kita lihat, mereka terjebak ke dalam dua polarisasi. Dua polarisasi begini. Ayub melihat Allah berdaulat, artinya Allah yang maha kuasa, berarti Allah dapat bertindak sesukanya, termasuk mengizinkan, membiarkan dia menderita. Sedangkan teman-temannya melihat bahwa Allah berdaulat, berarti Allah menghukum pendosa. Jadi terpolarisasi nih sepanjang, kalau kita baca sepanjang kitab Ayub dengan narasi yang begitu indah, semua narasi yang begitu indah di dalam kitab Ayub, kitab sastra ini, cuma punya dua kutub. Kutub yang satu, Ayub membela bahwa itu Allah sesukanya. Ya udah, gue pasrah, Allah memang sesukanya. Teman-teman, gak mungkin Allah itu sesukanya. Itu pasti karena kamu berdosa. Lu mengaku, Yub, lu berdosa. Enggak, ini bukan karena gua. Jadi, terbagi terhadap polarisasi ini. Jadi kalau kita lihat penderitaan itu, ada tiga sebenarnya yang kita dapat. Yang pertama, penderitaan karena dicobai oleh si jahat. Oh, bukan si pencoba, gitu ya. Bukan si jahat, gitu ya. Dalam kitab Ayub, kayaknya tidak mengindikasikan iblis sejati itu. Lebih ke si pencoba. Si pencoba itu sudah mencobai, maka menjadi penderitaan. Gugur nih teori ini. Yang kedua, Allah berdaulat, Allah dapat bertindak sesukanya, ini juga gugur nantinya. Allah berdaulat berarti Allah mendukung pendosa, gugur juga. Mungkin somehow benar pada batasan tertentu. Tapi kalau kita lihat secara lebih luas, enggak juga. Nah, kalau kita lihat di pasal 38 sampai 39, Allah memberikan jawab terhadap spekulasi Ayub dan teman-temannya. Dan di sini Allah bicara tentang hikmat Allah melebihi hikmat manusia. Jawaban Allah bukan memberikan kenapa Ayub menderita, tetapi ingin mendekonstruksi bahwa kamu tidak tahu alasannya kenapa. Tidak mampu kamu memahami alasan kenapa kamu Ayub menderita, baik Ayub maupun teman-temannya. Maka Allah memberi jawab terhadap situasi kehidupan Ayub. Jawabannya adalah kedaulatan Allah sama dengan di luar hukum manusia. Di luar kemampuan manusia, di luar bagaimana manusia bisa memahami. Maka secara singkat begini, supaya kita bisa ke Injil Yohanes, saya singkat saja, tapi aku. Allah berdaulat adalah Allah misteri namun hadir. Dalam kitab Ayub diselesaikan dengan Allah adalah misteri. Dia tidak memberikan jawaban, dia seperti mendekonstruksi jawaban sifat. Maka pada akhir dari narasi kitab Ayub, Tuhan tidak memberikan sama sekali
jawaban kepada Ayub. Tidak ada jawaban, tidak ada rumusan rasionalitas tentang kedaulatan Allah, tentang mengapa Ayub harus menderita. Dalam kisah Ayub, jawaban atas penderitaan adalah transendensi Allah dan kehadiran. Garis bawahi kata transendensi. Allah yang jauh yang tidak bisa diketahui. Allah yang jauh yang sangat tidak mampu dipahami oleh manusia. Allah berada di luar hukum manusia. Allah berada di luar kemampuan manusia memahami. Yang ada hanya perjumpaan pribadi Ayub dengan Allah. Di dalam titik misteri atau transendensi ini, justru Ayub menyadari bahwa Allah hadir. Meski tidak ada rumusan yang cukup untuk memahami kedaulatan Allah di balik penderitaan orang benar, ternyata ada kehadirannya yang tak dapat digenggam, yang menjadi bukti dan ekspresi kedekatannya. Maka saya mengutip E.J. Swoboda yang pernah berkata, dalam pergumulan Ayub, Tuhan tidak memberikan jawaban, Tuhan memberikan kehadiran. God give Ayub. God gives Job, his presence. Jawabannya adalah kehadiran, tapi tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban mengapa. Setranscendent itu Allah. Maka kita akan lihat gitu ya. Nah, ini lanjut. Oke. Bagian kedua adalah Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 dan 14. Dalam Injil Yohanes, kita akan melihat kontras dari kitabnya Ayub. Kalau Ayub sedang merujuk kepada Allah yang transcendent, yang jauh sekali di luar batasan manusia, Injil Yohanes itu membawa kita untuk melihat yang imanen itu, yang transcendent itu, sekarang telah menjadi imanen. Kontras gitu ya. Yang satu melihat dari transcendensi, yang satu melihat dari imanensi. Imanensi itu dekat, bahkan di dalam. Nah, dalam inkarnasi Allah yang jauh, di sana, sang misteri yang tak bisa digenggam, kini hadir di dalam diri yang terbatas. Manusia. Allah menjadi manusia. Bahkan mungkin terjemahan yang lebih tepat bukan Allah menjadi manusia, karena kata yang dipakai itu bukan antropos, bukan Tuhan Allah menjadi ini firman itu menjadi antropos, tetapi firman itu menjadi sarx, daging. That's why kita percaya kebangkitan daging. Kalau kebangkitan tubuh, bahasa Yunani tubuh itu soma. Kalau daging itu seperti materi intinya. Allah menjadi materi, menjadi hal, menjadi fisik. Gitu ya. Nah, inkarnasi Allah tidak lagi sekedar inkarnasi, dalam inkarnasi maka Allah tidak lagi sekedar mengamati penderitaan manusia dari jauh, tetapi dia masuk ke dalam dunia yang penuh penderitaan untuk mengalami sendiri apa yang dirasakan oleh manusia. Maka di dalam inkarnasi ini menunjukkan solidaritas Allah dengan umat manusia. Dalam Yesus, Allah menderita bersama dengan kita. Dia mengidentifikasi dirinya dengan semua bentuk penderitaan, baik itu fisik, emosional, maupun spiritual. Seperti yang dikatakan Ibrani 4 ayat 15 yang telah dibacakan oleh Leni tadi. Imam besar yang kita miliki, imam besar yang sudah mengalami. Maka penderitaan itu bukan sesuatu yang jauh, yang Allah hanya melihat dari jauh, tapi dia masuk. Bukan hanya penderitaan di dalam dia masuk di dalam penderitaan. Maka penderitaan, bahkan kalau kita lihat itu memuncak di kayu salib. Penderitaan Yesus di kayu salib adalah puncak dari inkarnasinya, di mana Yesus mengambil alih penderitaan terbesar manusia, yaitu kemanusiaan dan keterpisahan dari Tuhan, dari Allah, untuk menebus umat manusia. Maka salib bukan hanya bicara tentang penebusan. Saya sedikit mau bermain di dalam historical criticism. Kalau kita lihat ya, kita kan ketika kita melihat salib, kita sudah terkondisi untuk membaca salib adalah penebusan, betul? Penebusan dosa. Tapi tahukah Bapak Ibu semua, waktu komunitas iman itu melihat Yesus disalibkan, mereka belum mengerti tentang yang namanya penebusan dosa. Yang mereka mengerti adalah the man of God. Seorang man of God disalibkan. Jangan lupa bahwa salib itu adalah power display-nya Roma. Di dalam salib itu ada kehancuran, penderitaan. Luis Antonio mengatakan bahwa jangan berpikir bahwa torture itu jalan menuju salib. Salib itu adalah pembunuhan. Tapi salib itu adalah bagian dari penyiksaan. Di dalam dunia ada orang yang studi khusus untuk penyiksaan gitu ya. Penyiksaan di kayu salib itu pertama kali yang dirusak adalah bahasa. Kenapa ini penting? Ketika kita tidak bisa lagi mengekspresikan sakit itu, sebegitu sakitnya,
itu penderitaan yang sangat dalam. Orang kalau masih bisa sampai teriak, penderitaan itu belum cukup. Sampai akhirnya dia mau teriak pun di kayu salib itu ya, dada digantung, itu digantung. Orang nggak bisa ngomong, tergantung itu nggak bisa ngomong, dan sakit di belakang udah nggak tahu mau bicara apa. Maka bagi mereka yang melihat penyaliban Yesus itu, secara historis, unlikely kalau Yesus bisa ngomong di dalam salib. Walaupun kita menjumpai di dalam gospel ada bisa ngomong gitu ya, dia berteriak. Tapi kalaupun itu berteriak itu sudah udah sisa-sisa kemampuan yang tersisanya, itu saja yang bisa dia katakan. Karena mau berteriak pun sebegitu sakit dan sebegitu menderita. Lalu yang ditunjukkan adalah begini, ketika Roma sengaja memilih tempat tinggi di mana orang berlalu-lalang untuk menjadi tempat penyaliban, itu kan itu ada pesan, don't mess up with us. Don't mess up with our empire. Ada pesan bahwa ini lu gak boleh macam-macam sama Roma. Dan orang yang melihat itu, yang melihat penyaliban itu dipertontonkan secara brutal, itu yang dilihat oleh orang, ketidakadilan. Ketidakadilan akibat melawan pemerintah. Ketidakadilan, karena kalau kita lihat di dalam Injil, Yesus tidak disalibkan dengan tidak bersalah. Pilatus sampai tidak menemukan alasan, tapi dia disalibkan. Bahkan bukan hanya secara fisik, secara psikis pun, secara emosi pun, salib itu penderitaan. Digantung telanjang di depan umum, di tempat orang lewat-lewat. Gitu ya. Ada studi mengatakan bahwa seharusnya Yesus itu nggak pakai baju. Disalibkan. Itu begitu, bayangin juru selamat kita, the man of God, harus mengalami kemaluan sebegitunya, rasa malu yang sebegitu besar, sebegitu gila. Salib is crazy. Kita sudah meromantisasi salib. Ada studi mengatakan salib untuk menjelaskan kenapa Yesus itu bisa disalibkan, maka muncullah berbagai alasan. Saya tidak mengatakan itu salah. Ya, penebusan dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat pada dasar salib itu, yang dilihat, yang disaksikan langsung oleh orang-orang percaya hari itu, orang-orang yang melihat Yesus sebagai the man of God, yang mereka lihat adalah apa? Sosok tidak berdaya yang hancur, rapuh, lebur. Yaitu Yesus. The man of God yang diperlakukan dengan tidak adil. Maka Yesus benar-benar mengalami penderitaan manusia yang tidak ada ampunnya itu. Yesus mengalami betapa jahatnya manusia. Yesus menjadi korban. Sebelum kita bicara tentang soteriologi, keselamatan yang sifatnya adalah redemption, konsep salib itu dipahami oleh komunitas awali malah lebih kepada Kristus Victor, Yesus yang menjadi korban, victim atas sistem dunia yang tidak adil. Bukan hanya tentang penebusan yang bisa menjelaskan salib itu. Saya pengen kita melihat aspek itu. Itulah Yesus, dia hancur sebegitu. Maka Yesus tuh tidak melihat penderitaan seperti kita menghibur orang yang menderita. Oke, tenang aja Tuhan, nanti kasih begini. Yesus tidak mengalami itu. Yesus tuh seperti memberikan begini. Kamu menderita, aku mau merasakan penderitaan. Dan aku sudah merasakan apa yang kamu alami. Yesus benar-benar merasakan itu. It's unbearable. Sampai Yesus memikul salib saja jatuh tuh. Sampai harus dibantu sama Simon, orang Kirene. Oh, itu membuktikan penderitaan yang sebegitu besar yang harus dialami oleh Yesus. Maka di dalam kisah kebangkitan, Thomas bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan kita suatu pengharapan bahwa suatu saat nanti penderitaan dan kejahatan akan berakhir. Penderitaan dan kejahatan akan berakhir. Saya lupa sedikit menaruh bahwa di dalam antara kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus ada Sabtu Sunyi. Di mana seperti kita tuh seperti ada di dalam Sabtu Sunyi. Saya lira mau mengatakan manusia ketika kita menghadapi penderitaan, Sabtu Sunyi itu menjadi momen di mana kita berharap akan ada jalan keluar, selesai dari masalah penderitaan kita, tapi di satu sisi kita terus menghadapi ketidakpastian. Kita terus menderita.
Nah, setelah kebangkitan Yesus, dia memberikan satu pengharapan bahwa suatu saat nanti penderitaan dan kejahatan akan berakhir. Namun, dalam kebangkitan pun, Yesus masih memiliki luka. Yesus masih terluka. Mau ditafsir, kenapa Yesus masih terluka? Ada banyak alasan. Ya. Tapi luka itu sudah tidak sakit. Tetapi luka itu mengingatkan kita bahwa penderitaan yang kita alami tidak pernah Yesus tempatkan jauh dari dirinya. Bahkan dalam kekekalan sekalipun. Maka bekas luka itu, luka yang sudah tidak sakit itu seperti menjadi memori yang tidak akan pernah membuat si Kristus itu lupa. Membuat dia selalu dekat dengan penderitaan yang pernah dialami dan membuat dia dekat dengan penderitaan setiap kita manusia di atas dunia ini. Maka luka-luka yang kering itu menunjukkan Yesus masih tahu, Yesus masih ingat dan terus terkoneksi dengan kita, dengan penderitaan kita. The Wounded Savior, saya pernah khotbahkan itu gitu ya. The Wounded Savior itu mengingatkan kita bahwa ya saya luka, toh saya masih luka. Penderitaan itu tidak saya lupakan. Penderitaan itu ada di dalam tubuhku. Penderitaan itu dekat sekali dengan diriku. Penderitaanmu bahkan aku rengku ke dalam kekekalan. Yesus tidak kemudian meninggalkan penderitaan itu lalu menghadapi kehidupannya enak di surga gitu ya, seperti dalam imajinasi kita tentang surga. Seringkali surga itu adalah kumpulan imajinasi baik kita tentang kehidupan, bukan benar-benar apa yang dimaksud sebagai surga. Dan neraka adalah kumpulan sadistiknya kita, sadisme manusia, kata Romo Martin Susen. Which is really good gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa gini, ini adalah sebuah kasih dan solidaritas Yesus yang tidak lekang oleh waktu. Yesus tidak hanya solidar dengan manusia pada waktu dia ada di bumi ini melayani sebagai manusia. Yesus solidar dengan manusia bahkan tidak mengenal akhir. Dia merengku kekekalan. Yesus yang tadinya tidak dibatasi oleh tubuh yang fisik itu, dia sampai kekal pun masih bertubuh fisik. Dia sampai kekal pun masih memiliki daging itu. Daging yang rawan, yang rapuh itu masih ada di dalam kekalan. Ini seperti sebuah kebangkitan, namun kebangkitan dalam bentuk yang rapuh. Namun rapuh itu tidak berarti Yesus kemudian dihancurkan oleh kerapuhan itu. Maka inkarnasi Yesus memberi makna yang mendalam pada penderitaan manusia. Inkarnasi Yesus memberikan makna yang mendalam pada penderitaan manusia. Dalam penderitaan kita, kita tidak pernah sendirian. Allah yang telah menderita dan mengatasi penderitaan itu bersama kita. Bahkan lebih jauh lagi, inkarnasi memberikan pengharapan bahwa penderitaan ini sementara dan akan ada pemulihan penuh dalam kehidupan yang akan datang bersama Kristus. Memang ini sementara, memang kita menunggu. Tapi ingat bahwa Yesus solidar, hadir bersama. Maka cara Yesus menunjukkan kepada umatnya bagaimana menghadapi penderitaan, bagaimana menjawab masalah penderitaan, bukan dengan memberikan jawaban, tapi dia menunjukkan bahwa aku merasakan, aku tahu solidaritasnya Yesus terhadap penderitaan itu menjadi pengharapan kita. Solidaritas Yesus di dalam penderitaan manusia menjadi cara kita menjawab, cara kita menjelaskan. Kita memang tidak akan ada jawaban yang memuaskan, itu sudah pasti. Karena ada terlalu kompleks. Tapi itu kita tahu di dalam kompleksitas itu Yesus ada. Nah, kalau kita lihat secara refleksi dan kesimpulan. Nggak lama ya ternyata ya. Nah, dalam kisah Ayub, nggak lama betul ya. Dalam kisah Ayub, jawaban atas penderitaan itu tidak ada. Resiliensi terhadap penderitaan itu datang dari perjumpaan dengan Allah yang transenden namun hadir. Dalam inkarnasi, gitu ya. Dalam inkarnasi, Allah hadir begitu dekat. Begitu imanen sehingga penderitaan manusia bahkan kejahatan tanpa ampun itu diresapi dan dialami oleh dia secara langsung. Memang untuk menjelaskan ketika kita bicara kenapa menjadi penderitaan, kenapa terjadi penderitaan, maka kitab Ayub menjadi satu bentuk untuk kita mendekonstruksi alasannya tidak tahu kenapa. Tapi imanensi Allah di dalam inkarnasi memberikan kita satu bentuk bagaimana kita harus menghadapi. Maka Allah tuh memberikan Alkitab seperti memberikan kita satu fokus bahwa it's not about why, but it is about how. How do we face suffering? Bagaimana kita menghadapi penderitaan?
Maka dalam inkarnasi Allah hadir begitu dekat. Dia begitu imanen. Penderitaan manusia, kejahatan tanpa ampun itu diresapi dan dialami oleh dia. Secara langsung, horrendous evil itu dialami oleh Yesus. Oleh karena itu, dalam transendensi Allah kita melihat bahwa penderitaan dan kejahatan memang tidak bisa dijelaskan. Tetapi Allah yang imanen itu hadir. Kehadirannya bisa mengerti dan rasakan. Kita bisa mengerti kehadirannya, kita bisa rasakan kehadirannya. Oleh karena itu, iman Kristen bukanlah tentang menjelaskan. Iman Kristen bukanlah tentang menjelaskan mengapa penderitaan itu ada. Mengapa kejahatan itu ada. Memang itu adalah dosa. Tapi kan so simplistic ya. Dosa. Mungkin bisa juga dibilang dosa. Saya kemarin jatuh, itu buat dosa. Gitu. Banyak sekali alasan yang bisa dibuat. Karena dosa. Memang benar karena dosa. Tapi kan karena dosa itu kompleks ya. Kompleksnya juga. Bahkan R.C. Sproul, salah satu waktu saya masih satu gitu ya, bacanya Sproul kan gitu ya. Nah, Sproul itu berhenti dengan pertanyaan, dia nggak bisa jelasin di dalam bukunya kenapa ada kejahatan, kenapa ada dosa, kenapa harus ada Taman Eden gitu kan, terus pencobaan seperti itu. Dia bilang dia memberikan banyak sekali teori untuk menjelaskan, tapi ujungnya apa? Tidak menjelaskan. Bayangin seorang Sproul aja bisa yang katanya bisa menjelaskan segala sesuatu dari teologi reform, tidak menjelaskan, tidak bisa menjelaskan masalah dosa itu. Maka iman Kristen adalah tentang bagaimana menemukan kelegaan di dalam penderitaan karena Kristus telah turut serta. Karena penderitaan kita adalah penderitaannya dan penderitaannya adalah penderitaan kita. Iman Kristen itu begitu, mencari kelegaan itu, menemukan resiliensi itu. Walaupun kita terluka, walaupun kita menghadapi penderitaan. Bukan menghilangkan penderitaan. Makanya lagu tadi bagus tuh. Yang di-carry itu bukan penderitaanmu, terus Yesus take it out from your lives. Tapi Jesus will carry you. Kita yang dipikul. Kita yang berjalan bersama. Waktu kita dipikul, penderitaan itu tetap ada di bunda kita. Maka dia memikul kita untuk berjalan bersama kita. Maka jika Kristus masuk ke dalam penderitaan manusia, dan menjadi korban kejahatan dan ketidakadilan, maka spiritualitas Kristiani adalah pula tentang kasih dan solidaritas. Kalau Yesus masuk dan mengambil, merasakan, bersolidaritas dengan kita ketika kita menghadapi penderitaan, maka iman Kristen juga adalah tentang kasih dan solidaritas. Sebagaimana Kristus solidar dengan penderitaan manusia, bahkan merengkul luka dan memori penderitaan itu ke dalam kekekalan, maka sikap apatis dalam melihat penderitaan sesama adalah sebuah pemberontakan terhadap dia yang berinkarnasi. Lalu Yesus itu menolak untuk apatis, maka dia masuk di dalam penderitaan kita. Maka tidak boleh kemudian kita sebagai orang Kristen melihat penderitaan sebagai penderitaan orang sesama kita. Maka kita diajak untuk menjadikan penderitaan sesama kita sebagai penderitaan kita juga. Maka iman Kristen itu berat. Kalau bisa denial terhadap penderitaan, kenapa kita harus terima? Kalau kita bisa tidak terluka dengan penderitaan orang, kenapa kita harus ikutan terluka dengan orang yang menderita? Iman Kristen itu berat banget loh. Beratnya bukan karena kita nggak bisa, nggak boleh ke bioskop, nggak boleh kemana gitu, arkeskestik banget gitu. Nggak boleh minum anggur, nggak boleh minum bir. Saya baru habis minum bir tadi malam. Ya. Bukan itu. Tapi nggak mabok tentunya. Saya tidak mau dikuasai oleh apapun yang bukan. Dan bukan soal itu. Tapi penderitaan iman Kristen itu adalah ketika kita diajak untuk masuk merengkuh penderitaan orang lain. Wah, enak banget. Mas, saya bilang, pas saya lihat video itu cuma enak banget. Itu sesak loh. Diseratak banget. Sesak. Sama sampai saya tuh kesulitan untuk tidur. Coba terjadi terhadap, itu terjadi dengan. Dan akhirnya flashback banyak sekali memori penderitaan yang sebenarnya sudah di-denial. Itu ya mukanya kita kemudian tidak healing ya, bukan itu. Lebih kepada solidaritas itu. Karena kita kan bicara tentang iman Kristen apa sih? Perjalanan spiritualitas Kristen kan adalah perjalanan meneladani Yesus. Kita berkhotbah di mana-mana, pendeta berkhotbah semakin serupa dengan Kristus. Bahkan banyak gereja yang menaruh semakin serupa dengan Kristus sebagai visi. Bahkan RLC, kita bicara tentang visi apa? Embodying Christ daily. Sebuah panggilan semakin serupa dengan Kristus, toh semakin menghadirkan Kristus. Maka kalau Kristus yang
yang kita lihat, yang kita temukan di dalam Alkitab adalah Kristus yang bukan antipati terhadap penderitaan orang, tetapi merenggut sebegitu dalam, dan panggilan kita orang percaya juga sama. Maka kita nggak boleh diam ketika melihat realita dunia yang tidak adil itu. Terlepas suku, agama, kebangsaan, dan sebagainya, penderitaan sesama kita harus menjadi penderitaan kita. Tidak boleh kita diam. Kecuali memang kita tidak terekspos terhadap penderitaan itu. Kalau kita sudah terekspos, dan kita memilih, no, that's not mine. Dan kita sedang melawan Kristus yang menjadikan, that is mine. Iman Kristen adalah iman yang menolak kenyamanan diri. Iman Kristen bukan soal mencapai, kita sudah lewat lah ya masa gimana kita melewati, kita sudah mendekonstruksi jauh-jauh masalah tentang iman Kristen itu soal kaya, kaya, kaya. Tapi somehow kita juga bisa jadi masuk ke dalam spirit individualism. Kita mungkin menolak kaya, menolak iman Kristen tentang berkat, tapi lebih kepada saya pribadi diberkati, saya dibagi menjadi orang yang lebih baik. Tidak salah kita mau menjadi orang yang lebih baik. Tapi jangan lupa iman Kristen itu selalu sifatnya komunal. Gereja tidak akan disebut gereja kalau dia sendirian. Kalau dia hanya individual. Gereja itu sangat komunal. Maka jangan lupa bahwa penderitaan dan kejahatan bukanlah situasi tanpa harapan. Tapi ingat, bukan berarti kita menderita terus tanpa harapan, sama-sama hopeless di dalam dunia ini. Bukan. Justru ketika kita bersolidaritas dengan sesama kita, lebih mudah untuk kita mengajak sesama kita untuk sama-sama punya harapan. Sama-sama punya harapan bahwa one day, ketika Yesus datang kembali, akan ada satu dunia yang beyond our imagination. Dunia yang tidak bisa lagi dibayangkan dengan imajinasi kita. Dunia di mana tidak akan ada lagi penindasan. Dunia di mana semuanya akan setara. Apakah semua akan tetap berbeda? Perbedaan mungkin akan tetap ada. Yang tidak ada adalah sikap yang salah terhadap perbedaan itu. Kita memiliki harapan bahwa ini semua akan berakhir. Namun harapan tidak dinanti secara pasif. Iman Kristen tidak membuat kita menanti secara pasif. Kalau para rasul menanti secara pasif, maka kisah rasul itu tidak akan ada. Bukankah mereka menanti, Tuhan maukah engkau memulihkan kerajaan pada waktu ini? Itu kan sebuah pengharapan sekarang nih. Waktu dan kapan itu kamu nggak tahu. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jika kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksi. Itu kan sebuah panggilan aktif gitu. Sebuah panggilan aktif menghadirkan si kerajaan surga di dunia ini. Maka secara aktif kita harus memperjuangkan. Secara aktif dalam situasi, kita memperjuangkan situasi dalam harapan ke dalam situasi masa kini. Artinya, kita tahu sedepan ketika Kristus datang akan menjadi dunia yang begitu indah. Tapi kita tidak menanti secara pasif, tetapi kita bergerak secara proleptik, menarik, usaha mewujudkan yang future itu ke dalam masa kini. Walaupun hanya glimpse, walaupun hanya secerca, walaupun hanya sedikit demi sedikit, walaupun tidak penuh, tapi kita tidak boleh pasif. Pasif itu adalah ketidakpercayaan. Iman itu selalu bergerak secara aktif. Kalau kita memilih, nanti juga semua akan baik-baik saja. Dan orang Kristen menjadi orang yang tidak berfungsi, tidak punya sumbangsi terhadap realita dunia. Creating a better world is not a cliche. Itu hanya cliche buat orang yang memang mengatakan bahwa itu impossible. Atau memang tidak mau. Itu nggak cliche. At least di dalam komunitas kita bisa mulai. At least di dalam komunitas terdekat kita bisa mulai pelan-pelan. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk mengusahakan cinta kasih dan perlawanan berdasar kasih terhadap segala penderitaan dan kejahatan manusia. Jangan sampai seperti tulisan di Rumah Sakit Suci ya, mereka mengkhotbahkan kasih, kita melakukan kasih. Jadi kita juga harus, bukan hanya melakukan, mengkhotbahkan, kita perlu aktif melakukan cinta kasih itu, menghidupkan cinta kasih ini. Kata cinta kasih menjadi penutup yang baik. Mengingat pastor kita adalah seorang pengamal cinta kasih. It's real. Kalau Suci bisa melakukan itu, kenapa kita tidak melakukan? Bukan bersaing ya. Belajar dari mereka. Itu. Jangan sampai kita pikir, kita melihat, wah, saingan gitu. Kita bisa lebih. No, hidup ini bukan persaingan. Hidup ini sebuah kolaborasi.
gitu ya. Bukan sebuah kompetisi, ini sebuah kolaborasi. Maka kita dipanggil sama-sama dengan siapapun, lintas agama, lintas budaya, lintas suku, lintas ras, lintas bahasa, untuk bersama-sama menghadirkan cinta kasih dan perlawanan berdasar kasih terhadap segala penderitaan dan kejahatan manusia. Hanya dengan begitu, kita bisa menjawab masalah penderitaan. Kita bukan menjawab dengan kata-kata seharusnya. Kita menjawab dengan solidaritas yang real, dengan kasih yang real. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan begitu mencintai kami. Hari ini kami tahu, kami disadarkan bahwa segala usaha kami menjawab kenapa ada penderitaan, kenapa ada kejahatan, kenapa ada ketidakadilan di sekitar kami, semua jawaban itu mungkin terbatas. Semua teori boleh muncul, namun kami tidak mampu menjelaskan mengapa. Namun kami tahu, walaupun terlalu kompleks untuk kami pahami, Tuhan memanggil kami untuk how to face the suffering together. Kami tidak sendirian menjalani dunia ini, menjalani hidup ini, menjalani kejahatan yang harus kami hadapi, menghadapi setiap ketidakadilan yang sangat dekat mungkin dalam kehidupan kami. Atau mungkin somehow kami menjadi pelakunya di dalam keterbatasan kami, ampunilah kami. Namun kami tahu bahwa Kristus Sang Juru Selamat, Sang Logos, Sang Firman itu telah berpartisipasi di dalam kemanusiaannya. Dia telah menjadi daging, dia telah menjadi manusia, dia telah menjadi rapuh, dia telah mengalami segala ketidakadilan dan penderitaan itu. Dia telah menjadi korban atas kejahatan manusia yang begitu jahat, tiada ampunnya. Dia telah menjadi korban atas kedegilan, keserakahan, kebencian segala yang bisa dibayangkan oleh manusia, yang telah dilakukan dengan real oleh manusia. Karena itu kami dipanggil bukan untuk hanya melihat penderitaan dari jauh. Kami tidak dipanggil untuk menteorisasikan kenapa penderitaan itu terjadi. Tapi kami dipanggil untuk merengkuh penderitaan itu, merengkuh kerapuhan itu. Seperti Kristus yang begitu dekat mendekatkan dirinya masuk di dalam realita manusia yang penuh dengan kerapuhan dan kehancuran. Kami dipanggil bukan untuk hidup nyaman, kami dipanggil untuk berkata tidak kepada kenyamanan dan berkata iya kepada teladan Yesus. Namun kami manusia Tuhan, kami lebih sering memilih untuk nyaman. Kami memilih sesuatu yang lebih memuaskan kami daripada sesuatu yang selaras dengan panggilan Tuhan. Kami akan selalu jatuh bangun di dalam panggilan ini ya Tuhan. Namun jangan menyerah terhadap kami. Tolonglah kami untuk kami tidak menyerah pula terhadap diri kami. Untuk semakin hari, semakin berjalan bersama dengan Tuhan. Semakin mengerti hatinya Tuhan. Menjadi sahabat bagi mereka yang tertindas. Menjadi saudara bagi mereka yang terluka. Menjadi terluka bersama mereka yang juga terluka mengalami hidup ini. Jangan biarkan kami escape from this reality. Jangan biarkan kami bahkan menolak denial terhadap penderitaan sesama kami ataupun penderitaan kami. Kami tahu bahwa kami menemukan kelegaan walaupun di dalam kesesakan di dalam Tuhan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Firman Tuhan telah diberitakan, biar kiranya firman Tuhan senantiasa mengingatkan kami, mengubah cara kami melihat kehidupan kami dan sesama kami, mengubah kami melihat dunia, terlebih mengubah kami melihat Tuhan. Biar kiranya di Engkau yang terus berbicara dalam kehidupan kami sehari-hari. Hingga firman Tuhan boleh kami embodikan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga Kristus boleh hadir melalui kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, Sang Allah yang solider dan penuh kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Ya, kasih tepuk tangannya. Di sini sih pelit tepuk tangannya. Oke. Dari tadi temanya penderitaan, jadi saya sambungin aja langsung ke offering message-nya. Saya rasa gak ada yang lebih memahami gitu mahalnya satu pemberian, kecuali ketika pemberian itu dilakukan pada saat
seorang itu sedang menghadapi penderitaan. Ketika betapa pentingnya arti penghiburan ketika kita memberikannya kepada orang yang memang sangat membutuhkan penghiburan. Walaupun mungkin kita sendiri saat itu sedang butuh dihibur. Betapa pentingnya arti pemberian dalam finansial ketika diberikan pada seseorang yang mungkin sedang dalam pergumulan finansial. Walaupun kita akan selalu bisa menemukan alasan bahwa saya juga masih butuh. Dan hanya kasih yang memungkinkan pemberian dengan pengorbanan. Dan pemberian dengan kasih itu selalu mengambil sesuatu dari si pemberi. Seperti yang tadi Pastor Vinky sudah bagikan, panggilan kekristenan, panggilan iman, kehidupan Kristen mengikut Yesus bukanlah panggilan yang mudah. Kenapa? Karena akan selalu mengambil sesuatu yang tidak nyaman dari kita. Ketika seorang wanita memecahkan buli-bulinya dan menumpahkan parfum yang dia miliki, parfum yang dia simpan untuk hari perkawinannya, itu artinya dia menghabiskan semua yang berharga yang dia punya. Dengan memecahkan buli-bulinya, secara efektif dia menghilangkan kesempatan untuk menyimpan parfum itu bagi dirinya sendiri. Baik saat itu ataupun nanti. Ia memberikan semua yang dia miliki, masa lalu, sekarang, masa depan kepada Yesus. Dan Yesus berkata bahwa orang akan mengingat tindakan kasih ini selamanya. Dan bukankah Yesus pun melakukan yang hal yang sama? Tadi Pastor Vinky juga sudah mengatakan bagaimana menggambarkan penderitaan yang Yesus alami. Ketika ia memecahkan tubuhnya, menumpahkan darahnya bagi kita. Dan memecahkan tubuhnya itu literally. Dan setiap kali kita mengingat itu kan, bukankah Tuhan berkata bahwa lakukan ini untuk mengingat aku. Berarti kita dipanggil untuk melakukan yang sama. Kehidupan yang untuk dipecahkan dan dicurahkan. Bukan hanya bagi lingkungan kita, bagi sesama kita, bagi saudara kita. Sepenuhnya penyerahan, sepenuhnya melepaskan kendali. Dunia ini membutuhkan lebih banyak kasih, dan siapa yang bisa memberikan kasih itu kalau bukan gerejanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara Broken Saints semua, pada saat kita memberi hari ini, pemberianmu biarlah dilakukan dengan kasih, dengan sacrificial love. Mungkin itu mengambil sesuatu yang penting darimu. Tapi ketika engkau menyerahkannya, engkau tahu bahwa Allah sanggup menggunakannya untuk menolong siapapun yang perlu ditolong, melayani siapa yang butuh dilayani. Di dalam layar kita ada Bank BCA Digital, kode bank 501. Tadinya saya membawakan persembahan, Pastor Vinky mengingatkan untuk kasih tahu berkat dan kutuk gitu. Jadi kalau yang mentransfer ke rekening ini, saudara akan mendapat berkat tergantung kepada berapa banyak jumlahnya. Silahkan Pastor Tim, jumlah keberapa dulu? Bisa ditransfer ke nomor rekening ini, dan kiranya Tuhan memberkati setiap pembelian saudara. Terima kasih.
Oke. Okay. Ya ini dimunculin lagi. Pastor Bing, maju lagi ya, Bang. Oke. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya Broken Saints, Bapak Ibu semuanya. Berjumpa lagi kita di momen-momen berikutnya ya. Ada RLFN, ada RLC. Dan saya undang dengan hormat Broken Saints, Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan. All my life you have been faithful. Of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I'm gonna see goodness of God. Oh, I'm gonna see of the goodness of God. God, I'm gonna see of the goodness of God. Mari Broken Saints, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan, Allah Tritunggal, Allah yang solider dan penuh kasih. Kiranya senantiasa hadir di dalam kehidupanmu, di dalam penderitaan hidupmu, dan memanggil engkau senantiasa untuk senantiasa solider bersama dengan sesama, sehingga kehidupanmu sehari-hari menjadi kehidupan yang terus menghadirkan Kristus yang penuh kasih itu, dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Kita akan mengakhiri penderitaan kita dengan makan bersama, masakan Tante Wanda. Saya looking forward banget sama makanannya Tante Wanda. Pertama kali saya bertemu dengan makanan itu di Jaksel. Happy Sunday semuanya, Tuhan berkati.